Pertama kita siapkan pisang. Ini aku pakai 5 buah pisang ya. Kemudian kita kupas. Lalu kita belah. Nah, setelah kita belah seperti ini, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Dua sendok makan tepung beras, garam secukupnya, kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita tambahkan air, kita tambahkan secukupnya aja ya. Kita masukkan bertahap, kita aduk. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan pisang. Kita balut dengan tepung hingga rata. Nah, selanjutnya ini siap kita goreng. Ini minyaknya sudah panas, langsung saja kita masukkan. Kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini sudah matang, kita angkat. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri taburan Milo di atasnya seperti ini. Bisa diganti dengan topping lain. Nah, segini aja udah cukup. Lalu aku tambahkan juga susu kental manis coklat di atasnya seperti ini. Ini juga bisa kalian jadikan sebagai ide jualan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini tuh rasanya enak banget dan sangat cocok dengan topping seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.